Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, langsung saja saya akan mengatur ukuran dari spasi antar baris ya. Ini teman-teman, saya akan mengatur jarak spasi antar baris di Microsoft Word. Nah, caranya teman-teman bisa langsung mengselek semua paragraf yang ada, atau jika teman-teman belum mengatur paragrafnya, teman-teman bisa langsung mengklik kanan pada mouse ya, karena saya sudah membuat terlebih dahulu paragrafnya, maka saya akan mengseleknya dulu. Nah, setelah itu teman-teman klik kanan pada mouse dan pilih paragraf ya. Nah, teman-teman perhatikan pada bagian spacing yang ini. Nah, spacing, dan untuk mengatur jarak spasi antar paragraf, teman-teman bisa mengaturnya di sini. Nah, ini maksudnya before, yaitu paragraf yang spasi paragraf yang di atas ya. Sedangkan afternya itu yang di bawah sini. Nah, untuk mengaturnya, teman-teman bisa mengaturnya di sini ya. Ini menggunakan ukuran PT ya, PT. Nah, ini teman-teman bisa langsung mengaturnya. Nah, akan berkurang ya. Teman-teman menggunakan ukuran sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Misalnya 10 PT. Ya. Oke, sedangkan ini bagian atasnya ya. Nah, ini. Nah, sini bagian untuk mengatur ukuran spasi antar paragraf di Microsoft Word. Oke, teman-teman. Nah, itulah cara untuk mengatur ukuran spasi antar paragraf di Microsoft Word. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan jika menurut teman-teman tutorial ini bermanfaat, silakan klik tombol like untuk menyukai tutorial ini. Bagi juga tutorial ini ke teman-teman yang lain yang belum tahu caranya. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya untuk membantu channel ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan sampai ketemu pada video selanjutnya.